Ratusan rudal Hizbullah dilaporkan menyerbu wilayah Israel utara. Detik-detik serangan rudal ini pun terekam kamera warga. Dari video yang beredar, serangan diluncurkan saat siang hari. Sisa peluncuran rudal pun terlihat di langit Israel. Menurut keterangan video, beberapa rudal berhasil dicegat sementara yang lain jatuh ke area terbuka. Insiden ini berawal dari penyerangan pasukan pendudukan ke Lebanon pada Senin 11 Maret 2024 malam. Dikutip dari The Times of Israel, jet tempur IDF menyerang beberapa lokasi milik kelompok teror Hizbullah. Membalas tindakan Israel, lalu meluncurkan 70 rudal ke wilayah Israel Utara pada selasa 12 Maret pagi. Ini menjadi salah satu serangan terbesar yang dilakukan perlawanan Lebanon. Hal ini diikuti oleh 30 roket yang ditembakkan ke dataran tinggi Golan. Tak ada laporan mengenai kerusakan atau cedera akibat serangan itu. Rekaman menunjukkan beberapa proyektil dijegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Sirina si pun terdengar di beberapa komunitas di dataran tinggi Golan, bagian utara dan Galilea, Panhandle. Namun sirina si tak berbunyi pada serangan kedua karena roket menghantam area terbuka. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.